Pemirsa, Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 9 warga negara Indonesia yang sempat terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. 9 warga negara Indonesia bersama petugas dari Kementerian Luar Negeri telah berada di lokasi aman di Polandia. Evakuasi 9 warga negara Indonesia dari zona konflik kota Chernihiv, Ukraina berhasil dilakukan hari Jumat. Kementerian Luar Negeri termasuk Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha menjemput dan bawa ke 9 WNI ke Polandia melalui jalan darat. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menlu bahwa kita semua telah berada di zona aman. Kita baru saja melewati border di Polandia. Ya, bersama kami hadir juga teman-teman evakui. Proses evakuasi tidak mudah. Berbagai skenario telah disiapkan untuk membawa ke 9 WNI dari kota Chernihiv. Proses dimulai 14 Maret saat ke 9 WNI berhasil dievakuasi dari pabrik. Hari Kamis 17 Maret, rombongan kemudian berangkat menuju kota Lviv melalui jalan darat. Berbagai skenario dan jalur evakuasi yang kita buat terus perlu dilakukan adjustment hampir setiap hari. Tentunya adjustment ini dilakukan karena situasi lapangan yang terus berubah. Dan alhamdulillah, 9 warga negara Indonesia tersebut saat ini sudah berada di zona aman. Namun masih terdapat 32 orang WNI yang memilih bertahan di Ukraina atas alasan keluarga. Tim Liputan melaporkan.